Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama yang di Sering FM, jauh di mata, dekat di hati. Hai 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 hai. Apa khabar? Apa cerita? Apa berlaku? Doa dan harapan yang diaga semua di kakak sehat walafiat. Malam ini sekali lagi Ayah Li bersiaran daripada konti Sering FM. InsyaAllah Ayah Li akan berkongsi beberapa info dan maklumat untuk adik kakak di Sering FM ni. Terima kasih yang sudi bersama Ayah Li di Sering FM. Malam ini 29 Mac 2021 bersamaan dengan 16 Syakban 1442. Kita berada di hujung-hujung Syakban dah kita ni. Kalau malam adik-akak ni, kita pakai buat aktiviti nisfu Syakban. Alhamdulillah malam tadi mungkin tempat adik-akak di masjid ataupun di surau-surau tempat adik-akak mengadakan aktiviti membaca surah Yasin ni. Pertanyaan kita membaca Al-Quran setiap masa, tidak kira bila dan bila dan di mana-mana, tak kira lah dia. Asalkan tempat itu tempat yang bersih, suci yang dibenarkan oleh syar'i. Dan malam sedaknya ada jamu yang selepas baca Yasin. Itu sedak ni. Agua-agua juga dari dia. Jadi adik kakak, sebelum Ayah Li awak kecek kira Gajah Kelantan di Sering FM kendali Ayah Li ni, Ayah Li nak panggil, nak nanya khabar adik kakak dulu lah. Malam ni ni agak-agak segar belakang dekat. Segar tu orang panggil bukan dari segi penyakit saja, segar dari orang panggil jiwa pun yang saya panggil. Segar daripada jiwa, tidak duduk serabu. Orang panggil segar juga tu ni. Kalau tubuh badan kita segar tapi jiwa kita serabu, tak segar juga orang panggil dia. Orang panggil, kata panggil tidak put lah mana. Mari sebelum Ayah Li awak kecek lagi, Ayah Li nak belanja lagu lah dulu orang panggil. Kita bui halwa telinga sebentar dah. Lepas ni Ayah Li nak tegur lah siapa yang ada di siaran Ayah Li. Kita dengar lagu sebentar. Aku pahak kayu cengah, harap-harap jadi perahu. Daya hebat, daya sebenar, kerah kuat, kerah temesu. Layar bertikak, suka kapal gunung, dianya tegak dari batang ibu. Panji kain suluk atma, tenune kekasih wajah di kamar. Esok perahu nak turun ke air, kalau nak lalu samudra bertabir. Rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat hampir dan dekat kepada orang berbuat baik. Jadi nak dapat rahmat Allah kena berbuat baik. Jadi apa yang diajukan tadi, bagaimana kita nak dapat kasih Allah sekasih-kasihnya dan mendapat nikmat kelazatan dalam kita beribadah kerana ada kaitan dengan hidayah. Benar apa yang diajukan ini ya. Ya, sebenarnya dalam iman, soal iman kita bercakap sebagai ianya berada yang ada dalam jiwa, dalam hati. Ya, iman ini dia ada namanya kelazatan iman, kemanisan iman atau dinamakan halawatul iman.
iman ini, kemanisan iman adalah perkara rasa dalam jiwa. Man la yazuk la yadri man zaqa arifa. Barang siapa tak rasa, dia tak tahu. Barang siapa dah rasa, dia tahu. Ya, bagaimana rasa manisnya gula boleh diuraikan dengan kata-kata, panggillah seorang pemidah tu yang paling hebat bercakap, yang paling petah dalam hujah dan kata-katanya. Tolong terangkan kepada kami tentang bagaimana rasa manisnya gula. Tolong terangkan dengan kata-kata. Minta diterangkan. Ya, dia kata gula tu manis. Yalah, tahulah manis. Tapi macam mana rasanya manis? Yalah, tahulah gula tu manis. Tapi rasanya bagaimana? Ambil gula bagi dia rasa. Itulah rasa manisnya gula. Jadi halawah kemanisan iman bermula dengan hidayah Allah. Bila dah masuk, maka seorang itu akan dapat rasa manis dalam beribadah. Allahu Akbar. Ada tak? Jadi kita ada kakak belakang. Kemanisan iman, pesanan daripada Ustaz Tudar Comel tadi. Ada lagu tadi pun kita sudah dengar di awal siaran. Jadi dia sebenarnya di nak kecek kira sikit lagi. Jadi nak tegur dia lah sahabat-sahabat jadi yang sudi mendengar dan mengikuti siaran. Jadi di salju Ipah Saipi No Anmo Man Wahab Suni Suhaini Man Kitun Zailani Zakaria Ma'yi Ma'zin Norizan Muhammad Ajali sehat ke? Alhamdulillah sehat. Jai mana sehat ke? Muhammad Hakimi Ramli Ma'i Mak Zain, sekali lagi dia kata selamat pengantin baru kepada Cik Alina. InsyaAllah lah lepas ni ayah dia sebutlah sikit. Muhammad Atta Syamsi, Aufa Az-Zahra, Bulat Murshida, Nurul Hanim. Siapa lagi tu? Fakru Afiq, ni Muhammad Faris, ni Izani Zakaria, Pak Nik ni. DJ Pak Nik Izani. Ismail Diko, Kubah Gaya mo. Dan Cik Zahara Abdul Kalims. Dan yang tak sempat ayah disebut nama tu, ayah di minta maaf dah. Bukan tak sebut nama tu, orang panggil tak sempat nak selok-selok, orang panggil sengah jari-jari. Dan adik aku, ayah di nak rasa, nak ucap rasa apa panggil syukur banyak Allah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia atas apa dia tu. Atas angka hari ni sedikit menggembirakan ayah lidah dan ayah li percaya pun adik kakak pun syukur juga tadi kerana COVID hari ni di bawah 1000 orang jadinya. Alhamdulillah, berkat doa, berkat usaha pihak kerajaan dan berkat kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai netizen yang prihatin, yang mengikuti saran pihak kerajaan, sentiasa mengikuti SOP. Alhamdulillah hari ini kita lihat hasil-hasil dan sedikit kejayaan. Kita sudah berada di bawah 1000 angka, 1000 jumlah. Jadinya kita semakin kuatlah, kita usaha semakin kuat biar tak ada dah. Moga kita ni nak masuklah ke poso, lepas tu kita nak masuklah ke raya. Tapi agak menduka citakan jugalah. Dalam kegembiraan ada sedikit duka cita, iaitu di negeri Kelantan, negeri ayah Li ada. Sedih ayah Li. Apa tu? Negeri lain semakin awak panggil semakin comel lah. Dia punya angka tu semakin sedikit. Tapi negeri ayah Lina, tak tahulah ayah Lina nak kata gapo, tak tahu nak komen. Komen lebih-lebih orang malah demo. Jadinya angkanya tak berapa nak degilah mana. Kalau banjir kat orang panggil banjir temenung. Ni kalau angka kan angka temenung. Aduh, rusin juga ayah Lina nak tepik kedai, nak tepik mana. Kau adik aku tak rusin lah mana. Rusin weh. Sebab negeri ayah Lina ni, negeri Kelantan ni, gitulah. Tidak berapa nak turun lah mana. Apa kan daya dia, usaha-usaha dah dia. Tapi mungkin ada segelintir yang kurang cakno. Waktu lah kita kena peringat tu. Biar cakno, biar ikut SOP, biar ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Biar negeri Kelantan, negeri ayah ini super negeri-negeri lain. Terutamanya biar super Perlis dia. Perlis tu lama dah kosong. Jadinya kita kena ikut benda yang comel dia. Adik kakak dia. Sekarang adik kakak. Mari kita dengar ada sedikit pesanan daripada penaja. Suka Ayah Li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau naik ila bejat. Naik.
Wi, comel yang sopa baru ke? Sopa baru mana? Beki yang lama, soyak dulu-dulu ni. Beki mana? Oh, Beki ni Kiraman Jaya Enterprise. Kiraman Jaya Enterprise. Dia duduk di kampung Tok Obok Labok ni. Oh, ada macam kat tu ya. Nanti nak pergi Beki juga situ, sopa. Kalau nak Beki ni, ambil nombor telefon ni. Nombor telefon 019-94 0794. Sekali lagi dah. 019-94-0794. Telefon ke tuan dia kan. Nama dia Kiraman. Jadinya gitu lah. Bejak comel dia. Bejak dia. Comel. Pakat-pakat lah pergi Beki sebelum raya ni. Tu kita dapat. Jadi kita adik kakak berlaku. Mana-mana adik kakak berminat untuk apa ni, membaiki ataupun membaik pulih sofa ataupun kusin kereta, bolehlah berhubung dengan Kiraman Jaya Enterprise, kerana dia memberi perkhidmatan membaik pulih kusin kereta dan sofa-sofa rumah. Jadi setahu Ayali dan seingat Ayali dan selihat ayah li tengoknya memang agak bermutulah, bukan agak bermutulah, memang bermutulah dia punya servis dan baik pulih daripada Kiraman Jaya Enterprise. Memang kalau sofa tu beli hak baru, kita nak saya nak tahu lama tu saya, jadi kita balut dan pelbagai pilihan lagi yang ada di Kiraman Jaya Enterprise. Kerana adik kakak belakang. Dan adik kakak, Ayah Lina tegur sikit lagi ni. Kak Ain daripada Penang, Nazri NGW Langkawi. InsyaAllah Ayah Lina akan umumlah apa yang telah dipesan oleh Nazri tu. Okay, kapal Ayah Lina sendiri tu. Nazif Abang Aziz kata bunyi kipas dah beli. Allah akibat Ayali. Orang yang bunyi kipas-kipas ada di atas ni. Kata pasal kipas panas pula. Dan sebenarnya masalah ni masalah mic Ayali ni. Dia terlalu sensitif jadinya. Tunggu sponsor daripada adik kakak dia nak beli mic baru. Dan adik kakak bakal? Kita dengar lagu pula sebentar. Lagu sambil-sambil kita mendengar siaran Ayah Lee sambil-sambil juga kita berhibur deh. Adik kakak deh. Hidup sore-sore hanya fikir banyak pasal. Di masjid, orang duk ber, kita nengung atas tangga. Orang dismaya, kita duk saja, beli kain sebek, kau duk sako itu nela. Hai duk, sore-sore. Ingat tak ada peda, hidup jadi orang. Tubuh tua dah, tak rajin semaya. Nak belajar fatihah, lidah pun kurang. Mata pun tak cerah, kecek lole-lole. Model kerah lidah, duk rasa sadak jalan. Hai duk, sore-sore. Hanya fikir banyak pasal. Di masjid, orang duk ber. Kita minum atas tangga. Orang kismaya, kita duduk saja. Beli kain silver, kau duduk satu pintu nela. Hai duduk, sore-sore. Untuk kita dapat tahap kesyukuran yang saya suka sebut, emosi yang kita boleh ada setiap hari hanya syukur. Tidak boleh ada emosi lain. Ya. Kita mesti syukur, berkasih sayang, murah hati. Sebab tu saya kata, kalau orang cakap, oh, saya tak happy. Ya. Saya akan tanya, cukup sudahlah kebaikan yang anda buat. Sebab orang yang banyak buat tak baik, ya, banyak buat dosa, memang akan stres.
Tetapi orang yang murah hati, tolong orang buat baik, itulah punca kebahagiaannya. Ya. Dan kebahagiaan kita sebenarnya belum melihat wajah Allah di syurga nanti. Dan kalau kita tidak ada takwa dan sabar, macam mana nak capai tahap itu, Mas? Sun Radio. Jadi kita di kakak belakang, lepas lagu Ayah Li bui sedikit panggil tazkirah daripada ustazah tu, jadinya comel dia. Ayah Li nak ulah pun tak apa pun, nak pilih mana. Adik kakak dengar sendiri dia. Dan adik kakak belakang, sedikit info lah kepada adik kakak, iaitu mengenai yang telah mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin ni, setakat setakat bila tu? Setakat beberapa hari lepas lah, baru berjumlah 6 juta lebih baru. Allahu Akbar. Jauh lagi daripada sasaran pihak kerajaan. Kerana sasaran pihak kerajaan ialah 24 juta untuk rakyat yang berumur 18 tahun ke atas. Baru setakat learningnya 6 juta lebih baru. Jauh lagi tu lah. Panggilan 6 juta lebih baru 25%. Jadi sasarannya adalah 24 juta untuk rakyat yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi mana-mana adik kakak tidak daftar lagi sebagai penerima suntikan, cepat-cepatlah berbuat untuk cepat-cepat jadi penerima dia. Kalau lambat, lambat daftar, lambatlah menerima suntikan. Rugi adik kakak. Supaya orang daftar lagi, haji lah dia. Daftar lambat, lambat gaji. Kalau daftar awal, awal gaji. Kita lah kita. Yang kedua lambat-lambat. Pihak kerajaan duduk-duduk. Ulang-ulang semua di media masa, di televisi dan media-media rasmi lah untuk semua rakyat agar cepat-cepat mendaftar. Dan kalau kita tolong warga emas yang tidak ada kemahiran IT, lagi comel. Itu pesanan dan harapan daripada pihak kerajaan kepada kita lah sebagai rakyat yang setia sepatutnya dengan sarana pihak kerajaan. Dan dari kakak belakang, Ayah ni nak tegur sikit. Rohani Abdul Rahman, orang lakon Paul Lima ni. Ustaz tu, ya, Maznah Abdullah, teacher Ayah Li ni. Halah teacher Ayah Li, ada semua. Terima kasihlah teacher. Muhammad Syakir, Najib Mimi, orang Penang. Aisyah dari mana dia? Ayah Li tak perasan dia. Jamil. Apa khabar Jamil? Dan kita ada kakak belakang. Jadinya cepat-cepatlah daftar dan jangan duduk buat tangguh-tangguhlah untuk mendaftarkan sebagai penerima vaksin agar kita memperolehi imunisasi yang tinggi tubuh kita bagi melawan virus COVID-19. Dan Cik Moh ni, Cik Moh, assalamualaikum. Kami daftar dah. Terima kasih Cik Moh sebagai rakyat yang cepat bertindak dan sangat-sangat prihatin. Cik Moh, akan Cik pinang kali. Dan nak kakak belakang, ginilah kita ni, dalam keadaan kita 16 Syaban ni, kita nak puasa dari ni. Jadi kalau kita sentiasa mengikuti SOP-SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, kita boleh berada di bulan Ramadan yang penuh keberkatan dengan lena dan selesa lah. Selesa dari segi apa? Dari segi nak pergi masjid untuk beribadah dan selesa mencari bekalan untuk berbuka puasa. Lamakan bazar Ramadan kita tutup pula dah. Ayah Li ni sebenarnya usinya untuk negeri Kelantan Ayah Li dah. Dengan keadaan COVID yang termenung gini ni, angkanya yang termenung. Dan setahu Ayah Li lah, setahu Ayah Li, Ayah Li memperoleh info untuk negeri Kelantan ni untuk membendung keadaan penularan yang tidak terkawal supaya negeri-negeri lain ni, pihak kerajaan negeri telah meletakkan satu garis panduan. Kalau nak buat kenduri ni, musim kenduri ni, lalu nak buat kenduri ataupun sebarang majlis dengan syarat mohon permit daripada pihak polis. Jadinya kita lah comel juga tu, orang panggil tidak sewenang-wenangnya
untuk mengadakan aktiviti berkumpul ramai-ramai. Kalau nak buat juga, ambil permit dan pihak berkuasa iaitu polis akan meletakkanlah panggil bui syamah sikitlah gapo yang perlu dibuat dan perlu patuhilah namakan kena sama ke polis marah ke polis pula dia jadi nyangan kita kerana kita ni dalam keadaan masih tidak terkawal negeri kata tu ayah li ajak tu negeri ayah li dah pak ni ni pak ni kata gapo dah pak ni pasal ayah li dispeka yola ke pak ni malu ayah li ke DJ Izanizar Radio seorang DJ yang popular dia tu. Wan Ibrahim, terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak cakap belakang, kita ni dalam keadaan kenduri banyak ini akibat. Kenduri pun kenduri jugalah tapi kalau bolehnya ikutlah SOP-SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dah. Bukan nak menyusahkan kita tu sebenarnya untuk mengawal dan menghentikan penularan COVID-19 ni. Ha kena rekod belaka. Ha kita dengar kau ni kata. Ha kau dia ada. Cetekah. Cetekah. Muhammad Fadullah terima kasih banyak-banyak. Orang Kuala Lumpur tetapi kecek Kelantan. Wano gak ada menunggu tu. Aulah mewe. Mekin ni nak bewe selo sodah ke mokek emoh tak ada lagi. Ah pening we. Ada tempat dia tu. Ah, yalah kau yang kat gua kah? Mana tu? Ah, dewe betul. Ah, jome. Oh, patu sai ke mana? Sai ada macam-macam sai. Ah. Ah. Sai gua ni tu eh? Sai 20 kali 20. 20, 40. Ah. 20. Oh. 15, 20. Patu kalau hak jenis jome-jome, lagu mana? Cuma-cuma pun ada juga. Ah, kena weh. Hak ni rambu-rambu rendah-rendah ke? Ah, ada belakang. Alah, lepas tu nak hubungi ni, hubungi ke mana? Hubungi di tali 019-949-0411. Ah, nak telefon eh, lepas ni. Ah, terima kasih lah, Mel. Alah, jadi dah back wah ni. Jadi. Jadi kita dekat belakang. Siapa-siapa nak beg buah tu, moga Allah ni mesti beg buah tu. Bolehlah hubungi Aiman Kanopi yang menyediakan perkhidmatan menyewa perkakasan kanopi serta alat-alat temeja dan sebagainya dia. Dan ayah ni memang pernah gunalah perkhidmatan daripada Aiman Kanopi ni memang puas hati. Harga boleh dirunding bicara dia. Pandai kecek bui tengok saja tapi pasal tu. Terima kasih kata pada tak asal kita. Oh tak asal kita dengan ayah Li. Salah seorang sifu ayah Li juga ni. Zaitun Poksu birthday wedding. Terima kasih banyak-banyak ya kerana sudi menjadi penonton siaran Sering FM bersama ayah Li dah. Ha dan sikit adik-adik kau sebelum ayah Li belanja lagu ni. Mengenai apa ni? Sekolah ha, sekolah ni. Sekolah pun nak buka tak banyak lagi dah deh. Pada 4 hari bulan bagi apa ni blok A. Blok A ni Kelantan, Ganung, Pahang. Kedah rasanya. Rasa dia. Akan bersekolah pada 4 hari bulan tu. Termasuk semua sekali. Ha. Kalau bulan lepas, 1 hari bulan tu hanya di sekolah rendah. Ini 4 hari bulan dan 5 hari bulan untuk bahagian B tu, belah-belah patah barat tu. Semua sekali daripada tahun 1 sehingga tingkatan 6. Jadinya baru nak bermulanya tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ni pada 5 dan 4 April nanti. InsyaAllah lah. Murid-murid ni ataupun anak-anak sekolah ni akan dapat pergi sekolah dalam keadaan COVID yang sudah terkawal. InsyaAllah kita akan berikhtiar, akan berusaha, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua doa kita, semua ikhtiar kita itu diterima oleh Allah. Ha. Biar kalau hari ini bawah pada 1,000, esok
biar semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit, biar berasa-asa, biar tak atuk, barulah kita boleh baru kita boleh puasa comel dengan lena, dan kita boleh senambut menyambut hari raya. Okay, itu hari raya dia. Baju-baju raya kan tu. Dah sebelum lagi sekolah tu, ayah ni nak pesan ni kepada ibu bapa tu. Kalau boleh lah, bukan kalau boleh lah, biar kena buat boleh lah, biar kena buat boleh, suruh anak pakai baju dulu minggu ni. Takut pakai ayah hak ni ketak. Dah lama lah ajak dah beli. Kalau katalah beli bulan satu bulan ini, boleh 4 bulan duduk di rumah. Tambah-tambah pula tidak ada aktiviti bersukan. Tengok-tengok ketak habis dah. Jadi test-test dulu. Kuku tak muak lah. Kalau ketak-ketak sikit boleh kira, takut tak muak lah. Nak kasih baju tak boleh. Jadinya boleh lagi beli lagi lah. Sehari dua lagi sebelum buka sekolah. 4, 5 dan 6 hari bulan. Dah. Terima kasihlah kepada Rusdan Hussein. Kerana sudi menonton siaran Jali. Nah, kita mari dengar lagu sebentar. Lagi kepada dia pula. Nanti dia hanya ni nak tengok ni. Tak apa nak nampak lah mana. Mari kita dengar lagu sebentar. Buk putih kerana tua seduk kulit kerana tua. Minta maaf banyak-banyak lah dia. Ada daripada adik kakak tu, dia kata suara tak jelas dia. Supik gelenya, supik orang. Gapa tak kena lah. Tiba-tiba sahaja jadi lagu tu. Ajali pun moga tak tahulah lagu mana adik kakak dengar. Ajali dengar ni gitu-gitu je lah. Terima kasih kepada Najmi kerana memberi feedback kepada Ajali. Aziza Zakaria, Kak Azhar, apa khabar? Dan kepada Ipu Saipu, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton siaran Ajali. Bunyi Pozupik kena lagi ke Najmi Mi? Kau okey dah? Kau lagu saat ni dia bunyi lagu tu dah? Nanti tulis-tulis komen sikit. Nanti bagi feedback. Dan Ajali nak berkongsi lah sedikit dengan adik-adik mengenai satu syarikat DJ yang Soho juga bagi Ajali memang Soho lah di negeri Kelantan. Dan DJ dia mempunyai DJ yang power-power dan yang berkebolehan, iaitu Iza Niza
Sound Solution. Izan Sound Solution, dia punya syarikat. Dia menyediakan perkhidmatan DJ-DJ, PA system untuk supit tambah gelenyar. Ke mana? Kenapa dia tak kenal ni? Jadi tak tahu nak kata dia ni. Nanti sebentar bunyi lagi. Kenapa dia ni? Kenapa dia heran je ni? Bunyi lagi ke? Suara je lah ada. Hak bunyi tu supit. Lama dah. Minta maaf banyak-banyak lah adik aku. Kalau nampak gaya mutu suara tak jelas apa ni audio Ajali rosak. Ajali kena break lah ni. Dan Ajali nak pergi hayat dulu ni. Dan sesiapa yang ingin menggunakan khidmat Izan Sound Solution, iaitu perkhidmatan DJ Islamik yang mematuhi syarat untuk sebarang aktiviti sama ada nikah kahwin ke event-event ke, bolehlah berlakulah. Dia akan sanggup secara DJ Islamik. Jadi itu Izan Sound Solution. Siapa-siapa berminat kalau nak tengok pun boleh tengok di Facebook Izani Zakaria, itu nama Facebook dia. Dan contoh-contohnya adik akak boleh layari Facebook Izani Zakaria tu dan boleh melihat sendirilah siaran Izaniza Sound Solution apabila dia bersiaran secara langsung di Facebook. Dia menggunakan jenama jenama Izaniza Radio. Jadi itu nama dia, Izaniza Radio. Jadi itulah sedikit info kepada adik kakak mana-mana yang nak backwalk. Saat ni boleh dia ke emoh. Nak DJ, hubungilah Izaniza Sound Solution. InsyaAllah lah boleh memeriahkan dalam keadaan terkawal dan setawa Yali lah. Memang mendapat pujian tuan rumah lah setiap kali beraksi ketika kenduri. Dan sekarang di akak lah pukul 11:05 malam dah. Oleh kerana sang Ayali pun tak berapa nak comel dah ni. Ayali minta maaf banyak-banyak dah ni. Ayali terpaksa kena beri awal lah. Sebelum beri awal, Ayali nak ucap terima kasihlah kepada yang sempat menonton siaran Ayali. Sebenarnya banyak lagi Ayali nak berkongsi info dengan adik-adik, tapi oleh kerana sang sistem Ayali pun berwarna malam ni, warna tak tahu cerita ni Ayali kena cek lepas ni lah ni. InsyaAllah kalau ada masa ada cerita, Ayali akan bersiaran pada malam esok lah. Kalau alat atas Ayali ni boleh diselamatkan. Dan terima kasih banyak-banyak. Ayali minta maaf kalau ada tersilap kata, tersilap tutur pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Azizah Dahud.